Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 9 truk Isuzu ELF bekas murah dengan harga terendah mulai dari 40 jutaan. Namun sebelum lanjutkan videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Isuzu ELF tahun 1997, lokasi Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 47 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Isuzu ELF tahun 1997, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 53 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Isuzu ELF tahun 2012, lokasi Gresik, dan harga yang ditawarkan 103 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu ELF NKR66 tahun 2001, lokasi Surabaya, dan harga yang ditawarkan 135 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Isuzu ELF tahun 2014, lokasi Denpasar, dan harga yang ditawarkan 190 juta rupiah.
yang nomor nama DI Isuzu Alfa NKR 71 tahun 2014, lokasi Magetan, dan harga yang ditawarkan Rp205 juta. Yang nomor 7 ada Isuzu Elf tahun 2013, lokasi Ngawi, dan harga yang ditawarkan Rp235 juta. Yang nomor 8 ada Isuzu Agiga tahun 2018, lokasi Karanganyar, Solo, dan harga yang ditawarkan Rp298 juta. Dan yang terakhir ada Isuzu Agiga tahun 2020, lokasi Ngawi, dan harga yang ditawarkan Rp345 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.